Singapura je lah. Tak payah nak beraya, nak pergi raya sini, raya sini. Kita jaga kita punya jarak. Jaga jarak, jaga kebersihan. Ha, InsyaAllah kita boleh hindarkan daripada penyakit COVID-19. So, kita nak video lama pun sekarang hujan. So kita just untuk ringkas je lah. Ringkas-ringkas je. So InsyaAllah dalam sebulan lagi, InsyaAllah sebulan lagi, kalau ada rezeki kita boleh makan durian. Ikan gelah, kan? Ikan gelah. Sebelum pagi tu kita ketuk dulu. Ketuk dulu bagi dia. Ha, ikan tu datang. Ha, tengok. Ini pun satu pertanian juga, satu pelaburan. Dia bila kilo dalam 300 ke 350 kilo. Kelah merah, kan? Oh. Kita ketuk ni yang daripada jauh ni semua datang. Semua datang. Hantar gambar je ya, aku tak okey. Berapa? Kira berapa ni tu okey? Dah kenyang baru kira. Ah. Bagi nombor ikan, saya baik sikit lah. Berapa kilo dah ni lebih kurang? Berapa kilo dah? Ada yang 2 kilo ni. 2 kilo? 4 kilo. Ui. 4 kilo ya. 2 kilo ada yang 5 juga ada. Yang 5 pun ada. 5 kilo ada. Tak muat ekorium dah. Ada 300 ekor lah. Lebih kurang. Lebih. Ini belum semua ini datang. Oh, oh sana dia. Ini saya lemparan. Oh, lempar tu. Sana tongsan. Lagi tongsan juga. So ini form air kita modifat daripada engine kereta Nissan V-Sail. Bila start on je, air akan masuk sini, pump daripada kolam sampai tukuk-tukuk semua lah, tukuk-tukuk yang ada semua. Jadi kita modal betul dalam 20k. So ini kita bagi makan ikan tongsan pula. Bagi lah. Sini kita dapat ketenangan.
kenangan dalam kebun dengan bagi makan ikan, sedikit pertanian lah. Pertanian, hasil pertanian nanti bolehlah kita buat-buat kampung, beli pampers ke, beli susu anak ke, itu je lah. Kaya kan tak lah. So, alhamdulillah sekarang ni hasil pertanian ni bolehlah beli biji berfaya ke, tentulah lebih kurang. Belah kanan kita tu tengok ada pisang, durian. Oh, hasil dia dekat selaman pisang tu tak kau lah, dapat lah sikit hasil. Nampuk ke peluang harian ni semua sikit dia. Siapa yang nak beli ke telah boleh lah. 3.5 kilo. Makan ke? Balik lah hujan eh? Balik lah? Ya, apa lama dulu? Ya Allah. Jom, ya. Jom. Okay.